Ini ya Pak sakit ya dengan Mas Joko sempat ya. Ke sini aja nanti baru ke sini gugatannya Pak. Makasih Pak. Ya dari gugatannya itu kan masih ini belum dibacakan ya. Oh belum dan acaranya masih tadi ada para pihak yang terlibat jadi dipanggil lagi. Jadi kesempatan nanti setelah itu baru dibacakan pembacaan gugatan. Tapi sidangnya ini kan cepat ya. Sidangnya cepat itu satu bulan itu harus tidak ada rapid dulu, tidak ada kesimpulan, tidak ada putusan selah, gitu. Tidak ada kesimpulan, jadi sidangnya harus cepat kalau keberatan ada keberatan. Berarti hari ini agendanya masih mediasi atau? Tidak ada mediasi. Oh tidak. Iya, karena itu perkara itu harus diperiksa cepat ya. Perkara itu cepat, jadi itu perkara yang diperiksa cepat itu tidak ada mediasi seperti itu. Perkara itu cepat. Kalau boleh tahu, terkait nilai ganti ruginya berapa Pak yang diberikan? Oh gitu ya. Nanti aja soalnya kita materinya. Oh, materinya. Iya, materinya belum dibacakan. Oh, apa nanti dilihat di SK aja kalau. Oh, boleh itu ya, Pak. Boleh, tidak boleh. Mengambil dari boleh, itu. Boleh. Terus, tetapi kalau secara formalitasnya kan kita belum bisa menjelaskan. Silakan kalau. Sidang lagi kapan, Pak? Sidangnya lagi minggu depan. Dan ini kan sidangnya harus cepat. Dan tadi kalau mengenai itu sudah bisa di kita bisa ngambil nama juga dari situ. Boleh. Oh siapa? Ya. Cuma secara resminya nanti kan kita akan cek benar nggak itu nama-nama yang itu. Biasanya ada kita menanyakan perubahan gugatan gitu ya. Gugatan itu kan seperti itu. Tetapi ketika di sidang kita ditanyakan apakah benar nggak ada perubahan gugatan. Nah, kemungkinan besar itu sama nama-nama yang ada di Kalau materi gugatan itu memang baru dibacakan setelah itu lengkap gitu. Iya, jadi kita memberi kesempatan kebijaksanaan satu kali ya baik kepada para pihak. Kalau memang diberi kesempatan satu kali lagi, berarti itu sudah dianggap kehilangan haknya. Kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu pembacaan gugatan. Kalau hari ini tadi berarti perlawanan ya. Semua pihak datang ya? Tidak semua pihak hadir. Hanya penggugat dengan tergugat ada beberapa tergugatnya sampai 6 ya. Karena 7. 7 ya, 7 itu berarti itu ada yang tidak hadir. Nanti bisa ditanyakan di panitia pemenangnya. Lo cek. Jadi kita izin ambil yang nama ini enggak apa-apa sama nomor perkara ya, Pak. Iya, nomor perkara atau 7 ya. Siap, Pak. Nanti ada yang tidak hadir sehingga yang tidak hadir dipanggil lagi sekali lagi dari besok minggu depan itu sidang lagi.